Assalamualaikum. Hari ni aku terima lagi satu barang ni pagi-pagi ni. So, aku tak tahu ni barang apa. Aku nak buka belanja dengan korang sekali tengok video ni. Aku tak ingat barang apa yang aku order sebab apa. Aku ni memang suka beli barang online, jadi aku tak tahu barang apa yang aku terima. Aku pun tak rajin check. Sebab apa, kalau satu hari aku nak check berapa banyak barang aku terima, habis masa aku dekat check barang je lah. Dan tak semua pun barang yang aku terima aku buat video macam ni. Okay, ni aku tahu apa benda. Okay, ini ialah mounting. Ui, besar juga lah benda ni, aku ingat kecil. Okay, ni mounting untuk action cam, untuk lekatkan dekat body kereta ke ataupun cermin ke, tapi lebih kepada dekat luar lah, luar daripada kereta. Sebab apa, dia ada 3 section cup ni. Kalau yang biasa macam tu, ada dia je satu section cup, tapi yang tu tak confident lah aku nak lekatkan kat luar kereta kan. Kalau yang ni dia ya 3, kalau satu terlepas mungkin ada lagi 2 kan, kita perasan dia terbuka ke apa. Memang kita buat kereta tak laju. So aku nak letak benda ni dekat luar kereta untuk aku shoot gambar driving nanti. So aku punya plan, aku nak letak dekat luar kereta. So aku drive, aku rakam je lah. Lepas aku rakam nanti kan, sepanjang-panjang video tu aku upload je dekat dalam YouTube je. Tapi mungkin bukan dalam YouTube yang channel yang ni, aku mungkin aku buat channel yang lain lah. Macam ni. So dia bagi 2 skru ni. Dua skru ni dia bagi untuk lekatkan benda ni. Yang ni tadi kan, mula-mula aku pasang tadi ni. Okay, yang ni dia pun dia bagi yang ni ball head. Ball head ni pun okey kan, kualiti pun nice lah. Walaupun dia tak smooth sangat, tetapi okey. Dia punya build dia ni, yang ni besi. Yang ni biasalah plastik. Okey juga lah ni. Lepas tu dia bagi yang ni, GoPro punya lock ni. Yang biasa. Harga dia murah je ni. Aku rasa dalam berapa belas ringgit ke, RM20 ke, RM20 lebih macam tu. Aku tak ingat sebab apa, yang ni aku ada order lagi satu. Aku ada 2 ni. Tapi lain seller, lain kedai. Tapi yang ni sampai dulu. Kita try pasang ni tengok. Okay, yang ni nanti ketatkan guna skru ni. Kena ketatkan sikit lah, sebab ni duduk dekat luar ni kan, dia tak nak di tengah berjalan dia gegar-gegar, dia goyang, angle kamera tu lari. Selain pada tu okey lah, yang ni boleh pakai lah ni. Kalau nak yang nak smooth sikit, nak adjust smooth tu, gunakan ball head yang elok sikit lah tu. Aku rasa ni okey ni. Okay, so ni lah dia. Dia ada 3 section cup ni. Aku rasa kuat ni, memang kuat sangat. Bukan engine tak boleh jalan. Dia try dekat kat PC ni tengok. Kuat tak kuat ni, aku boleh angkat ni. Aku boleh angkat aku punya LCD. Memang kuat lah ni. Memang confirm. So aku boleh nak letak dekat bonet kereta nanti. Jadi dalam, kenapa letak kat bonet kereta, kenapa tak letak kat dalam je? Dia leceh lah bila kau rakam dekat dalam. Lepas tu aku plan pula, aku nak rakam sepanjang jalan. Aku jalan pusing-pusing KL nanti, KL ke mana-mana lah. Kalau lepas dapat keluar ke. So jadi apa benda berlaku dalam kereta tu, terbatuk ke, terbesin ke, cakap ke dengan lagu ke, dia tak ada kena copyright bila kau upload dekat Facebook ke, dekat YouTube. Tu masalah dia. Kalau takkanlah kau nak rakam dalam kereta dalam keadaan yang senyap je kan, ataupun nak pasang radio. Radio pun tak boleh pasang. Pasal apa, YouTube ni bila kau dengar lagu ke apa benda semua, dia akan detect benda tu sebagai copyright. Jadi leceh kan. Boleh je kalau kau nak buat macam video tu,
kau rakam waktu kau replace lagu yang tak ada copyright, boleh ambil dekat dalam YouTube library kan. Tapi bukan semua orang nak dengar muzik tu pun yang kau pilih. Okey, tu saja guys. Aku akan letakkan link dekat mana aku beli benda ni. So kalau korang berminat untuk beli benda ni, mana dah tahu kan. Yalah, benda pun saya nak beli je, bukan apa pun. Itu saja guys untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.